Sobat Saham, balik lagi nih sama Kelompok Saham. Sobat Saham, tahu nggak sih, dalam dunia bisnis, manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang penting. Kenapa bisa begitu ya? Oh iya, pada kesempatan kali ini kita juga mewawancarai narasumber yang akan berbagi pengalamannya nih. Penasaran kan? Pas banget nih, kita akan membahasnya dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien. So, stay tune ya Sobat Saham. Sobat Saham, kali ini kita berkesempatan mewawancarai salah satu UMKM nih. Beliau adalah Andikara Joshua atau biasa dipanggil Kak Juno. Kak Juno ini adalah owner dari Kopi Kila. Selamat siang Kak Juno. Jadi kita di sini mau ini Kak, wawancara tentang manajemen sumber daya manusia yang efektif sama efisien Kak. Di Kopi Kila. Ya Kak. Kalau lebih fokusnya ke SDM-nya nanti. Iya. Terus ya, terus. Ya baik Kak, jadi mulai sesi pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana sih Kak asal mula dari sejarah Kopi Kila ini? Sejarah ya, awal Kak, mulanya ya? Iya. Oke, jadi Kopi Kila ini berdirinya pertama pada tahun 2017. Kalau penamaannya sendiri kan tagline kita tuh karena kopi milik semua. Mungkin kalau dilihat di Instagramnya bisa lihat tagline kita secara jelas. Nah, Kila itu artinya semua. Dia dari bahasa Swahili di Afrika sana. Saya search-search di internet, kata semua tuh ada artinya Kila di bahasa Swahili. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau apa namanya, sejarah penamaannya kurang lebih seperti itu. Berarti Kopi Kila ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya Kak ya? Dari 2017, betul. Iya, berarti itu dalam berdiri 2017 ada kendala atau pasang surutnya tidak sih Kak? Ya, pasti ada dong. Awalnya juga, udah pernah kesini belum? Sebelumnya ada yang udah pernah kesini atau belum? Saya udah Kak. Oh, yang di Jatiwarna ya, di Pondok Gede? Iya, yang di Jatiwarna. Iya. Kalau dulu tahun 2017 kesini awalnya sih nggak kayak gini tempatnya. Tempatnya masih kecil, masih di rumahan aja. Jadi terus baru lama-lama kita mulai berkembang di tempatnya mulai dibesarin. Terus alat-alatnya juga mulai diperbagus.
tempat duduknya mulai diperbanyak gitu-gitu sih. Terus kendalanya apa lagi ya? Kendalanya kalau dulu awal-awal masih dikerjain sendiri semuanya. Jadi mungkin masih agak keteteran di situ. Ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan aku lihat di Instagram udah buka cabang tuh Kak. Betul. Sampai saat ini udah buka berapa sih Kak cabangnya, dan kedepannya tuh pengen buka lagi nggak Kak? Sampai saat ini sih udah ada 3 atau outlet jadi ya. Satu di Jatiwarna, satu di Perumnas Klender, Jakarta Timur. Satu lagi itu di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Tapi kalau yang di Mampang itu dia khusus online aja. Online order aja. Untuk GoFood, GrabFood, sama Shopee Food aja dia. Dia nggak bisa dine-in kalau di sana. Kalau target mau buka lagi sih pasti ada ya. Pasti mau bertambah terus kan. Tapi kalau untuk rencana jangka pendek tahun ini sih baru 3 dulu. Mungkin di tahun-tahun kedepannya. Rencana penambahan lagi. Oke, Kak. Nah, kalau cabang kayak gitu ngurusnya gimana deh, Kak? Kan nggak mungkin Kak Juno ngurus semua cabangnya gitu, Kak. Ngurus dalam hal apanya nih? Kayak memanage sumber dayanya, memperhatikan kualitasnya gitu-gitu, Kak. Oh, kan pasti di tiap cabang ada istilahnya apa ya? Store manager kan istilahnya. Jadi kita koordinasinya sama dia terus tiap malam laporan stoknya segimana, terus hari ini apa yang ada kejadian apa yang harus diperbaiki, ada masalah apa gitu-gitu. Jadi ada satu person in charge-nya lah di tiap cabang itu, di tiap toko yang kita koordinasi sama dia. Dan sekali-sekali sih pasti datang ke masing-masing toko buat kontrol. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kalau untuk sampai sekarang karyawan yang ada di Kopi Kila itu kira-kira ada berapa, Kak? Semuanya ya, dari semuanya. Dari semua cabang. 6 sih totalnya. Totalnya 6 ya. Untuk satu cabangnya kira-kira berapa karyawan, Kak? Kalau yang di Pondok Gede ada 3, kalau yang di Klender 2, kalau yang di Mampang kan online order aja itu cuma 1. Kalau cara untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan Kopi Kila itu gimana Kak cara rekrutnya? Kalau saya sih lebih lihat ke apa ya, personalitinya. Mungkin walaupun orang yang nggak ngerti kopi, menurut saya itu bisa diajarin. Tapi kita lihat nih cocok-cocokan apa personalitinya sama kita, sama visi misinya Kopi Kila tuh masuk nggak, orang apa kepribadiannya tuh masuk nggak. Jadi itu sih yang dipentingin pertama, personalitinya. Kan pasti sebelum masuk ada tahap wawancara dulu buat kita ngobrol-ngobrol, ngelihat si calon ini tuh seperti apa sih orangnya, kurang lebih sih seperti itu. Nggak terlalu repot sih kalau di sini kayak di perusahaan-perusahaan besar. Sebelum ini ada training karyawan dulu gitu Kak, biar sesuai dengan standar operasional. Oh, ada Pak. Pasti ada dong. Pas dia baru masuk pasti diajarin dulu semua nih, mulai dari cara bikin produk, mulai dari SOP, buka toko, tutup toko, komunikasi sama pelanggan, dan lain-lain. Baik, Kak. Terus kalau misalnya itu Kak, gimana cara Kak Juno buat ngorganisasiin karyawan biar efektif terus tercapainya tujuan Kak Juno di Kopi Kila ini, Kak? Mengorganisir dari sisi apanya nih? Karyawannya. Efektif gitu Kak. Cara-cara apa lakuin? Oh, pokoknya gimana caranya biar mereka semua tuh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan lah ya, kurang lebih. Gimana ya? Mungkin menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi kalau kita di sini sih pembawaannya santai, ngobrolnya juga lebih kasual, nggak terlalu yang strik apa gimana-gimana, asal dikasih tahu dari awal tugas dan tujuannya tuh, tugas dan kewajibannya ini, yang nggak boleh dilakukan ini, yang harus dilakukan ini, ditekanin aja sih apa
kewajiban-kewajibannya apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Kalau semua udah ngerti ya udah semua bisa jalan dengan lancar sih harusnya. Sama komunikasinya juga apa ya, dibikin enak aja, dibikin dua arah aja komunikasinya. Kalau mereka punya masukan ya kita, kalau emang bagus kita dengerin, kita terapin gitu-gitu sih. Terus Kak Juno ngelakuin penilaian prestasi dari karyawan, masing-masing karyawan itu nggak, Kak? Secara formal sih enggak ya, tapi kan pasti kita merhatiin performanya di hari-hari kayak gimana. Misalnya ada yang bagus nih ya kita kasih apresiasi, kalau memang ada yang underperform kita kasih tahu harusnya begini-begini-begini supaya lebih bagus di sisi ini gitu sih. Tapi kalau secara formal penilaian assessment gitu sih di sini kita belum ada. Oke, maaf sebelumnya ya Kak Juno, saya izin off cam karena sedang ada kegiatan di luar juga. Langsung aja Kak, gimana tanggapan Kak Juno nih apabila ada karyawan yang menghambat keefektifan dan keefisienan usaha kopi Kila ini Kak? Kalau ada yang menghambat keefektifan, iya, ya benar, pasti Kak. Ya dikasih tahu harusnya apa. Apa yang kurangnya ini nih, sehingga tujuan kita nggak bisa tercapai. Tapi kita kasih solusi juga, apa harusnya yang dilakukan seperti ini, kita kasih tahu, kita training sampai dia bisa. Kalau emang pada akhirnya dia tetap tidak bisa, belum ada sih pengalaman seperti itu di sini. Di sini pengalamannya sih, kalau ada problem, kita kasih tahu problemnya, kita kasih tahu solusinya seperti apa, dan walaupun nggak langsung, tapi pengalaman sih bisa bisa terjadi perubahan yang baik. Oke, gitu ya Kak. Oke, selanjutnya gimana ya cara Kak Juno dan proses Kak Juno nih dalam menggaji karyawan di Kopi Kila, Kak? Cara menggaji maksudnya gimana tuh? Iya, cara proses Kak Juno buat memberi gaji gitu buat karyawan di Kopi Kila. Memberi gaji ya pada umumnya aja bulanan gitu kan. Oke, berarti setiap, dari setiap bulanan bulan. Ya Kak. Oke. Ya Kak, terus selanjutnya Kopi Kila ini pernah nggak Kak melakukan pengurangan karyawan nih dalam kondisi pandemi yang kayak sekarang ini Kak? Kita belum sih untungnya. Tapi kalau ada yang resign belum, pernah. Berarti belum. Kalau kita nge-cut sih belum. Gitu ya Kak. Iya. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Udah lebih bisa di sana. Makasih ya Kak. Oke, ntar kalau ada yang mau ditanyain di WhatsApp ke yang tadi aja ya nomornya. Oke. Sobat saham, gimana nih atas penjelasan kita? Semoga semakin menambah pengetahuan kalian ya tentang manajemen sumber daya yang efektif dan efisien. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Saham.